Usai deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 terus bermunculan dan kali ini datang dari mahasiswa dan kelompok milenial di Jawa Tengah. Bakti Sosial membagikan ratusan sembako untuk tukang becak dan warga dilakukan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial se-Jawa Tengah. Ganjar Milenial dalam deklarasinya mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan untuk Ganjar hadir dari keresahan khususnya di kalangan pemuda tentang sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia di tahun 2024. Ganjar dinilai sosok yang mampu menjangkau semua kalangan termasuk kaum milenial. Kita ada bakti sosial bersama bapak-bapak pengayuh becak sekota Solo, yang itu kita agenda kita salah satunya membagikan sembako untuk bapak-bapak pengayuh tukang becak. Dan agenda yang kedua, kita ada Rembuk Geden. Rembuk Geden itu akan membahas isu-isu strategis yang ada di wilayah setiap keresidenan masing-masing di seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah. Dan juga ada pembukaan lomba profil video pendek tentang Bapak Ganjar Pranowo.